Hai guys, guys, kali ini kita membuat kincir angin ala ribut ya. Oh, saksikan cara pembuatannya. Sing durung like ya, di like ya guys. Di like, subscribe, jolali. Bahan untuk membuat kincir bunyi gamelan. Nah, ini kayu. Lubang iki ya, guys. Nah. Lubangi. Kanggo dimasukin iki lho. Aku pakai okay. Alu apa? Aluminium antena. Nah, untuk bagian yang dipasang ke kipas, ini kan kipas, bekas kipas angin. Aku pakai yang belakangnya kipas itu loh, guys. Sing di batek terus suka mumet, nah. Aku. Nah, terus iki ditambahi dhewe guys, engko dibaut ben gak lepas. Carane ngene engko. Nah, iki dimasukno kene. Selep. Nah, tuh masuk. Terus sekrup cilik iki. Tiga nyekrup ini guys. Nah, ben gak ucul. Ngono lho ceritane. Nah, yang paku tadi buat kesini biar gak los tuh. Paku yang tadi ditancap. Nah, biar gak los sebentar. Oke. Tak copot sih guys. Terus iki paralon buat apa iki? Buat nabuh ya, kanggo sing nabuh iku aku pakai paralon sing ukuran piro iki? Wah, ora ana ukurane, guys. Iki paralon wis pokoke sing nok gawe nok keran-keran iku lho, guys. Banyu lho. Kanggo tataan buat nabuh. Carane dipanasi, digeraji. Nah, digeraji. Ini toh. Digeraji. Nah, terus dibekuk ke atas. Nah, atur koyo mumet ngene, guys. Nah. Kalau sudah kita geraji bagian tengah, terus dibengkokkan seperti ini jadinya. Nah, iki engko di cepi paku, guys. Dibolongi ya. Bengkok no sik, guys. Ini kita ora iki. Rodok panas ya guys.
Nah, iki tak bolongi sik, guys. Untuk yang alat nabuhnya kita gunakan baut, yuk. Nah, skrup. Terus diikat kawat. Nah, setelah diikat kawat kayak gini, nah terus di kaitkan ke as. Peralon. Nah, ini muter ini nabuh, guys. Untuk kawatnya gak usah beli baru ya, usahakan daur ulang juga. Ini bekas ram apa ini? Kawat ram ya pokoknya. Nah, ini karatan kabeh ini. Pasang ini, guys. Nanti mang. Untuk masukin paralon ke aluminium biar enggak oleng, kita pakai ini sandal ya. Sandal. Sing cuwil iki gele tengah. Terus baru ininya dimasukin kene. Mbak Nunung main flat.
ujung juga sama pakai ini ya. Yalah. Guys. Kasih ring. Nah, kayu yang tadi yang sudah dilubangi dilepokno kene, guys. Terus sing ngarep dah. Nah, untuk bunyi kita pakai stainless, guys. Pipa stainless bekas apa ya? Pokoknya bahan logam lah yang bunyi ting ting gitu ya. Penggunaan busa yang karet tadi supaya antara pralon sama ini gabung jadi satu ya, biar bisa muter kayak ini kipas. Kalau nggak dikasih pengait, golos dol, yo, kayak iso muter. Nah, contohnya kayak ini, guys. Auto ribut, guys. Mbok mau tengah wengi muni ngono ya. Coba dikencengi sih. Iki mah duduk gamelan, guys. Rombongan sapi liwat. Hasilnya kayak gini, guys. Ini hasilnya ya, merotok rombongan sapi liwat, guys. Lumayan buat ngusir hama tikus sama burung ya. Nah, sing kelinting-kelinting itu toko seker, guys. Seker motor ya. Merotok, guys.